sekarang lagi ada di Sate Padang Ajo Manih yang ada di deretannya Tiptop Rawamangun. Kita mau pesan satu porsi Sate Padang. Iya, satu porsinya itu ada daging sama jantung usus. Sayangnya lidahnya hari ini lagi kosong, jadi kita pesannya daging 7 tusuk dan 3 campur. Mas, pesan dong satu porsi, 7 daging sama yang tadi 3 itu. Ya. 3 campur. Iya, 3 campur. Terus pakai ketupat. Makan sini tuh. Makan sini. Berapa ya harganya? 30. Oke. Satu porsi harga 30.000. Kita cobain bumbunya yuk. Wow, enak. Dagingnya empuk, smoky banget. Kentalnya bumbunya itu beneran yang khas banget ya, bumbu-bumbu rempah-rempah. Wangi, wangi banget. Pedasnya juga pas. Kena bawang gorengnya yang gosong-gosong ini. Kita cari. Nah, jeroannya. Ucus, ucus, ucus. Amin yuk. Khususnya teksturnya terlalu lembek, ini kalau dibikin garing gitu enak kali ya. Nah, gitu patnya. Mam yuk. Happy tummy, happy me. Di sini kletisannya banyak. Kondimen. Ini keripik singkong ya. Dan jodohnya kerupuk kulit. Kita buka ya. Kita rendem. Oh, dan tadi itu ada ini. Keripik singkong gini nih. Ya kan ya, keripik singkong ya. Correct me if I'm wrong deh. Kayaknya semacam yang singkong gitu. Kita cocok pakai bumbunya. Bumbunya tuh punya enak banget. Serius. Bumbunya tuh enak. Kayak keripik singkong. Epic balado. Maaf ya. Lembeknya crunchy banget. Gurih, nggak manis. Mau enggak? Enak. Lihat, potongannya. Ini usus ya. Potongannya besar-besar, Bo. And this is one perfect bite. Yuk, kenain bawang gorengnya, ketupat, usus, kerupuk kulit. Oke. Nah. Apa ya, keripik singkong? Sisa 2. Tapi kerupuknya habis 5 bungkus. Masih enak yang makan sate padang kayak gini tuh ya. Itu bukan di dagingnya atau gimana. Tapi kriuk-kriukan yang gini loh. Nih, keripik baladonya. Terus sama kerupuk kulitnya yang udah kerendem. Itu kan jadinya kenyal-kenyal ya. Tapi beneran enak, serius, nggak bohong. Keripik baladonya, kalian bumbunya. Ini lokasinya tuh beneran pinggir jalan yang mau ke Tiptop itu tuh, dan kayaknya kalau makin malam makin rame ya. Ah.
bumbunya enak. Ini aja, sate padang, lagi hijau, manis. Terima catering juga. Ini kalau kalian bisa mau ada kawinan, atau sunatan, arisan, saya dipanggil. Aduh, serius deh. Nyong. One last bite. Kesimpulannya, sate padang Ajo Manih yang ada di Rawamangun dekatnya TikTok supermarket. Endo. Harganya porsinya, seporsinya itu harganya 30.000. 10 tusuk. Itu udah pakai ketupat. Dan yang paling hebohnya ini ya nih. Serius. Ini bisa bikin hilaf. Bisa bikin hilaf. Enak banget. Jadi kalian yang ada di Rawamangun atau di daerah sini, jangan lupa mampir ke sini. Nanti kita selamatnya bisa lihat detailsnya ya. Oh ya, kita lihat ya. Tadi kerupuk kulitnya 4, keripik balado singkongnya 1, sama keripik. Apa yang tadi putih-putih itu 1, sama ST-nya 1, aqua 1. Rame, Bo. Satenya 1, terus yang kerupuk-kerupukannya 6. Harganya sama semua? Harga sama semua. Berapaan sih? 12, 2000-an semua. Oh, 2000-an. Terus 2, ST 1, 47, sama aqua botol 1. 52 kan? Di GoFood, Gojek, sama Grab ada kan? Ada. Udah berapa lama? 2000. Kalau puasa apa sih? Puasa. Bukannya lebih awal? Lama juga. Karena berangkat sekarang jam 5 baru buka. Oh, jam 5 baru buka. Biasanya sih jam 3 udah buka. Oh, tapi karena peraturan baru jam 5 baru buka ya. Gitu. Kalau terus kalau puasa gitu dibanyakin enggak? Atau sama aja? Sama aja. Sampai setengah 1 juga. Iya. Oke. Jadi buat nanti yang mau cari makanan buka puasa boleh nih datengin di sini Sate Padang Haji Ajo Manih. Di sini dia bukanya dari jam 5 sampai jam setengah 1 pagi. Jadi kalau misalkan mau beli buat buka puasa dan buat sahur bisa juga. Bisa dipanasin kan ya, tinggal panasin doang. Bumbunya bisa dipisah gitu kan ya? Bisa, kalau dibungkus bisa dipisah. Oke, kalau dibungkus bumbunya bisa dipisah, ketupatnya bisa dipisah. Tapi dagingnya nggak bisa dipisah dari tusuknya ya? Iya. Oh iya, repot kan? Orangnya juga. Orangnya juga, jangan dipisahin, sedih. Oke, okay. Thanks for watching ya. Jangan lupa. Jangan jauh, Kak, pisangnya. Apa? Jangan jauh, pisangnya, Kak. Jangan kangen. Tunggu. Pisangnya jangan jauh-jauh. Nanti kangen. Siapa masnya? Feby. Oh, namanya Feby. Oh, nama panjangnya? Rizky Febria Marti. Oh, namanya Feby. Manis banget ya. Sama kayak orang agak nyemut-nyemut. Campur satu, campur, 4-2. Imut-imut nggak? Imut-imut nggak? Kalau ngerasa imut-imut, di-add aja Instagramnya ya. Next, kita mau cari-cari jalanan lagi. Jangan lupa subscribe, jangan lupa di-share, jangan lupa komen, dan like-nya. Thanks for watching. Dah.